cara Babin Kamtipmas menciptakan situasi Kamtipmas dengan mendekatkan diri serta menolong secara ikhlas kepada warga petani di Desa Makarti, Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Tujuan kegiatan ini tentunya tidak lain adalah untuk memberikan rasa aman serta membangun kepercayaan publik terhadap Polri. Karena sudah banyak cara atau ide yang ditawarkan untuk menciptakan situasi Kamtipmas melalui penyuluhan sambang dari rumah ke rumah serta memberikan pelayanan kepolisian. Pada kesempatan tersebut, tak lupa juga untuk menyampaikan pesan-pesan Kamtipmas untuk menciptakan situasi Kamtipmas. Dengan giat seperti ini, Brigadir Polisi Nok Jepa sebagai Babin Kamtipmas Desa Makarti meyakini bahwa masyarakat pasti merasa aman serta rasa senang dengan adanya kehadiran Polri secara langsung. Adapun hasil yang dicapai selama melakukan kegiatan antara lain, masyarakat sudah semakin dekat dengan Polri serta baik merespon apa yang menjadi program Polri. Dalam hal ini, giat Babin Kamtipmas di Desa Makarti serta pada umumnya di wilayah Kecamatan Kau Barat, Kabupaten Halmahera Utara, Provinsi Maluku Utara. Demikian dilaporkan oleh Babin Kamtipmas Brigadir Polisi Nok Jepa. Salam Cibrata.